Video kali ini guys, saya mau ngasih tutorial ke kalian gimana caranya kalian tuh masang skin 4D atau 5D kayak gini guys ya. Dan ini tuh keren banget sih ya, dan ini tuh kalian bisa coba sih. Tapi sayang ya, tutorial yang saya pakai ini tuh kalian harus menggunakan namanya toolbox guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai toolbox tuh kan bisa cari aja tutorial yang di YouTube cuy. Sebenarnya ada cuy ya, itu pakai APK editor, tapi itu agak sulit guys. Jadi ya sini yang mudah itu pakai toolbox guys ya. Sebenarnya ada lagi satu cara, itu adalah kalian pakai Minecraft yang versi lain gitu cuy. Jadi itu versinya udah khusus buat ya, buat kayak gini cuy, buat kalian ini apa namanya, pakai skin-skin aneh-aneh kayak gini tuh. Kalian bisa lihat tuh, itu pedangnya kecil banget, parah coy. Ya udahlah ya. Jadi ya, untuk kalian yang mau tutorial ini, kalian bisa subscribe channel ini dan like video ini. Dan ya, kita bakal langsung aja ke tutorialnya cuy. Kalian butuh jet archiver, dan ini udah saya sediain di deskripsi bawah guys ya. Dan yang kedua kalian butuh ini guys, file ini 4D 5D skin pack ini ya guys ya. Nah jadi linknya ini juga saya udah sediain di deskripsi bawah. Dan ya setelah itu kalian tinggal klik aja, dan kalian ini guys ya, ekstrak ya, kalian klik ekstrak, dan kalian ya kalian cari aja ini guys ya, bentar, kalian cari aja games Komojang. Setelah itu kalau misalkan kalian gak ada game, kalian bisa langsung aja ke Komojang yang tadi itu guys ya. Dan ya selanjutnya di sini kalian ke skin pack guys. Nah, setelah itu kalian klik yang ini nih, yang hijau itu, dan ini ya. Nah jadi ini udah kepasang ya guys ya. Dan ya kita bisa langsung aja ke Minecraft ya guys. Oke guys, jadi saya udah ada di dalam Minecraft ya. Ya lebih tepatnya ya dalam toolbox ya, karena di sini tuh kita harus pakai toolbox guys ya. Karena kalau misalkan nggak pakai toolbox ini nggak bakal works guys ya. Ini ya sini kan bisa langsung aja ke bawah sini cuy, ke dancing room ini. Nah kan di sini bisa langsung aja klik, dan ya di sini kan bisa ya edit karakter. Nah dan sini kalian klik owned ini, kalian bisa lihat ini guys, skin by the vlog flag. Nah kalian bisa lihat di sini guys ya. Nah di sini tuh ada kayak gini. Nah kayak ada kayak gini, ada kayak gini. Pokoknya ini keren banget ya guys ya. Nah di sini juga ada ini. Nah yang pokoknya tuh keren banget guys. Nah itu kan sini tuh pokoknya banyak banget skinnya tuh, bahkan sampai 300 lebih. Nah kamu bisa lihat di sini guys ya, 323 guys ya. Nah jadi di sini tuh skin ada 323 skin guys, dan sini ada skin yang kecil juga cuy, waduh banget gitu. Oke di sini ada zombie juga guys ya. Ya sini juga ada yang pakai kayak gini guys ya, pakai wings kayak gini. Dan sini juga ada yang ada rubik juga. Oke kita bakal pakai ini karena ini ya cukup keren menurutku. Jadi ya ayo kita pakai ini di sini guys ya. Ini tuh bener-bener ini coy, ini apa namanya, kotak gitu loh ya, beneran kayak rubik guys ya. Jadi kan bisa lihat di sini coy, ini beneran kayak rubik. Dan ya sini saya tuh nggak tahu ini work ya, work di server atau enggak cuy. Ya kan bisa coba sendiri tuh, nanti kita juga bakal coba cuy ya. Dan sini tuh kalian bisa lihat sendiri cuy, ini keren banget guys ya. Dan kalau sneak itu bakal kayak gini cuy, itu yang ngadep gini nih ya, kamera depan cuy. Jadi ini muka saya tuh yang oranye cuy, ya gitulah ya. Jadi ini kamera depan, dan ini tuh ya keren banget gitu cuy ya. Nah kalian bisa lihat sendiri boys, keren banget gitu. Kalau pegang item gimana guys? Oke kita coba pegang item sama ini guys, nanti guys kita pakai ini kali ya, kepala ini guys, kepala naga apa zombie apa gitu kan. Nah ini kan, nah kita coba ini aja, pasang ini guys. Untuk kalian bisa pakai ya kan, buat ini teman kalian guys ya, ini ngegitin aja gitu. Nah kan ini kok pegang bener, gini ya. Oh iya cuy, gini ya. Jadi tetap kayak ya kayak gitu lah. Dan kalau megang kepala ini turun di atas. Nah kalau pakai kepala itu di atas guys, turun guys. Kepala gini. Ya bener nih di atas guys. Ya kayak gini lah ya guys. Kira-kira kayak gini cuy. Dan sini tuh masih ada banyak lagi skinnya. Dan sebenarnya di sini tuh kalian nggak usah pakai toolbox tuh juga bisa guys. Caranya kalian tuh pakai APK editor, tapi agak ribet cuy. Kalau toolbox kan tinggal masuk aja langsung dari toolbox kan itu bisa cuy. Nah jadi ya gitu dah. Ya dan sini kita lihat lagi nih ada skin ini cuy. Ini apa dah? Wait, naik banget ini. Ya ini cuy, ini banyak banget guys. Dan ini tuh beda-beda guys. Ini tinggi banget cuy Enderman. Waduh. Oh ini juga ada yang ini guys. Ini loh. Apa nih yang headphone? Oke ngelag banget ini guys. Ya ini di sini banyak lah ya.
Ya kami bisa geser aja nih sampai bawah ada Iron Man gitu loh. Nah ini apa lagi nih coy? Beginian guys, ada ginian juga nih. Nah kalau nggak salah dulu tuh juga sempat ada skin yang kayak gini sih, tapi itu kayak beda Minecraft, itu kayak harus pakai Minecraft yang lain gitu loh. Ini gitu lah. Dan sini ada golem ginian kayak gerak kok, enggak ini gerak cuy. Ini emang kayak ya gerak aja gitu. Di sini juga ada ginian nih. Oke kita coba ini guys. Ini kayaknya keren banget ini nih. Ini keren banget, ganas banget gitu loh. Kita coba pakai dulu ya kan. Gede banget guys. Ya kalian bisa lihat di sini. Ya dan ini kalau pakai kepala, nah kepalanya miring gini sumpah. Kepalaan naganya kenapa miring gini gitu. Oke kita coba lepas aja. Dan di sini tuh dia pegang pedang pas di tangan ya. Keren banget gitu loh. Ya kalian bisa lihat coy ini, waduh ini keren banget guys ya. Dan kalau sneaky juga ya gini guys, kalau sneaky tuh kayak gerak gitu loh badannya guys ya. Dan sini kalau misalkan kalian mau ya buat ya ngilangin toolboxnya gitu, kalau misalkan kalian nggak mau pakai toolbox, kalian bisa klik setting ini ya. Dan kalian bisa ini guys, button transparannya kalian bisa ke nolin cuy. Nah jadi sini ya kalian nggak bakal kelihatan gitu, tapi toolboxnya tetap masih ada guys tuh. Toolboxnya tetap masih ada tapi ya cuma nggak kelihatan doang cuy. Nah jadi kalau misalkan kalian ya gini ke sini sini, jadi kalian nggak bisa ya, kalian nggak bakal kelihatan ke toolbox gitu sih. Ya jadi kayak gini ada ya. Dan ini tuh banyak banget skinnya cuy. Dan kalian bisa download di deskripsi guys. Ini ada tadi 370 lebih guys ya skinnya. Jadi itu kan bisa pakai semua cuy ya skinnya. Ya gitulah ya. Dan sekarang guys ya, kita bakal langsung aja coba di server guys. Ini work atau enggak nih ya. Oke guys ya, jadi di sini tuh saya udah join ke servernya. Dan kita coba lihat tuh enggak bisa guys ya. Jadi di sini tuh skinnya malah jadi gini cuy. Malah jadi setip gini loh ya kan. Jadi ini enggak ya, nggak bisa guys, jadi ya nggak bisa dipakai di server. Mungkin di beberapa server bisa sih, tapi kayaknya untuk server besar kayak Drive, Nether Game dan Vanity itu kayaknya nggak bisa cuy. Ya pasti mereka tuh bakal kubah cuy. Kalau di Nether Game itu bakal kubah jadi kayak skin warna lain gitu loh, jadi kayak misalkan warna kuning, pink, merah. Nah itu nanti bakal berubah gitu cuy. Kalau di Vanity juga kayak gitu cuy. Nah tapi kalau di Drive dia bakal berubah jadi kayak gini guys, malah jadi stiff gini gitu. Jadi ya ini nggak ya, ini nggak work dipakai di server guys. Jadi ya mungkin kalau misalkan kalian ada cara gitu loh buat dipakai di server ya, kalian bisa komen aja di deskripsi di bawah guys ya. Oke guys, jadi mungkin cukup segini aja video kita kali ini. Dan ya tadi itu kita udah ini guys ya, kita udah ngasih tahu tutorial gimana caranya kalian masang skin 4D atau 5D ini guys ya. Oke guys, jadi mungkin cukup segini aja video kita kali ini. Jika kalian suka sampai tiga bagian untuk kalian like video dan share video ke teman-teman kalian guys ya. Jadi ya bye bye.